banget. Kita makan tetelannya ya. Aku baru tahu ada bakso seenak ini deket rumah aku, deket banget. Assalamualaikum teman-teman Teteh semuanya. Terima kasih sudah mampir ke channel YouTube Teteh. Sebelum nonton, jangan lupa tuh di-subscribe dulu nya. Sekarang, muhun ayeuna, sok atuh engal. Cepetan atuh ih, mah gratis subscribe mah. Tah pencet tah. Hatur nuhun sadayana. Terima kasih ya. Assalamualaikum teman-teman Teteh, balik lagi. Kali ini aku mau ke Liner nyarinya makan bakso, mau makan bakso. Ini deket banget sama rumah aku. Kalau sekarang aku tepatnya di Jalan Angsana 1. Ini langganan orang rumah, tapi aku belum pernah coba makan bakso. Makanya aku pengen coba bakso di sini. Namanya bakso Barokah, bakso dan mie ayam Barokah ya. Kita coba makan di sini ya. Ini deket banget dari rumah, jalan kaki juga bisa. Ada nih mie baksonya tuh, lihat ini satu porsinya. Jadi ada bakso besar, kayaknya bakso urat ini ya, ada tiga bakso kecil dan juga tetelan. Tadi aku pakai soun toge sawi tuh, sekarang kita sambil ya. Mohon maaf, kita sambil kita lihat. Coba kita aduk-aduk dulu. Kita aduk, rasain kurangnya kurang apa nih. Tetelannya. Pedas. Garam. Enak. Dan aku lihat tadi di sini ada kacang. Dia jual kacang, kacang goreng. Kacang goreng. Bismillah, kita coba. Enak juga kan? Bakso pakai kacang. Hmm.
bakso baroka. Coba baksonya ya. Enak. Baksonya enak. Yang gede orangnya. Tuh tetelannya tuh. Tuh. Kita makan tetelannya ya. Gurih banget. Rasanya asli enak. Terus pedasnya, tapi ini sambelnya sambel rawit pedas. Biasanya kalau di Garut suka ada yang dipakein kacang, tapi ini kacang terpisah sih. Jadi aku campurin, tetap berasa gurih kacangnya, enak, mantap. Bismillah. Ambilin aja. Tetelannya lagi tuh. Tetelannya ya. Tetelannya sama toge sama sawi. Bismillah. Aku baru tahu ada bakso seenak ini deket rumah aku, deket banget. Belum pernah makan bakso di sini, padahal ini deket banget sama rumah aku. Cuma aku dapat ini bocoran dari mbak aku yang di rumah, katanya bu bakso barokah enak di Angsana 1. Lumayan lah kalau jalan dari rumah sekitar 15 menit ada kali ya. Lumayan agak jauh dikit lah gitu, tapi masih bisa jalan kaki dari rumah ke sini. Cobain bakso gedenya ya. Bakso gedenya tuh. Coba tanpa kecap dulu. Bismillah. Soalnya enak, dagingnya berasa banget, terus nyus ada agak-agak crunchy gitu ya, bukan crunchy namanya aku pas digigit tuh gurihnya tuh cus gitu, ada yang lumer kayaknya dari si ini daging-daging bakso gitu, namanya lemak-lemak adonan baksonya kayak ini lemak gitu, jadi nyes gitu gitu. Mantap ini bakso barokah.
manis ya, nggak ada kerupuk. Tuh, kerupuknya pada kosong. Kita pakaiin kacang lagi aja. Ya, pakaiin kacang karena enak ternyata pakai kacang. Tabur kacangnya. Kocek-kocek, jadi pas dikocek kita makan sama kuahnya. Rasa pedas sama pulen kacang nyampur, wah mantap. Sama kuah bakso. Baksonya enak, aku suka banget baksonya enak. Tapi aku pengen kuahnya tuh lebih gurih lagi. Cuman kalau bakso juara enaknya, kuahnya aja kurang gurih sedikit. Mungkin tadi anak mecin kali aku ya. Nanti kita tanya berapa porsinya ya. Kalian kita buat bungkus deh. Bungkus di rumah ada siapa aja? Mbak Tani, Teh Ai, Dadi, Cita, Puji, Dery, Opa yang kerja, dua, Budi ada? Budi tidur pas kakak Abi. Oh iya kakak Abi. 11. Coba gini bungkus kena dong. Bungkus lah buat yang di rumah ya. Sebentar Bang, dibungkus dong Bang. Mie ayam 2, bakso 8. Jadi 10. Ade. Terima kasih. Atur nuhun. Bari ngantosan dibungkus. Urang nyoh deui wae.
Mari kita ngunyah lagi. Kita nyemilin kacang. Kalau makan kacang kan gitu ya, nggak bisa berhenti-berhenti. Pade, dibungkus pade. Mie ayam 2, baksonya 8. 8 lah 10. Kurang dari 8. Cukup kok. Udah 8 sama 2, 10. Agi mau makan di sini? Enggak. Dibungkus. Oh ya udah, baksonya 10. Bungkus. Karena di rumah aku emang banyak banget orangnya. Ya. Jadi kalau kalian kalau ngeliat aku belanja bulanan di vlog-vlog sebelumnya, kalian tuh nggak ternyata mau jualan. Emang orang di rumah banyak banget, jadi mesti punya stok. Tuh buat di rumah tuh selalu banyak buat orang-orang yang tinggal di rumah. Nah, hatur nuwun sadayana. Nanti kita tanya si Pak Dera. Yuk, yuk sekarang mau yuk. Dibungkus kan ya, dibungkus nih. Ini Pak Dera, sekarang aku tanya-tanya Pak Dera. Tanya-tanya harganya nih, bakso seporsi berapa Pak De? 13.000. 13.000. Iya. Kalau mie ayam? Mie ayam bakso 15. Mie ayam aja 11.000. Oh, mie ayam bakso 15. Mie ayam bakso urat 17.000. Oh, mie ayam bakso urat 17.000. Mie ayam aja berapa? 11. 11.000. Oh, eh Santi. Halo Ibu. Salaman dong sama artis. Masuk vlog Ibu. Salam buat Bang Deni Cagu. Terima kasih Ibu. Cantik banget sama yang di TV lain. Aduh. Terima kasih Ibu. Masih muda. Jadi harganya segitu. Harganya cukup terjangkau. Kalian yang mau makan bakso, kamu juga lewat daerah sini atau mau sama aja ke sini juga boleh ya. Langsung aja ke Jalan Angsana 1, cari aja mie ayam bakso Barong. Agak murah meriah, rasa juara. Emasnya sekalian bungkus buat orang rumah. Ini udah semua di sini. Oh, sama ini saus sambal di sini tuh. Terima kasih Mas. Terima kasih. Iya, nanti balik lagi. Mari kita pulang. Pasnya? Oh iya, nanti. Mungkin kita pulang deh. Udah dekat, jadi naik motor aja. Gitu. Tapi enggak pakai helm dan enggak ngelewatin jalan raya ya. Jalan-jalan. Yuk, mari Pak Dek. Yeah.